Baik. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Alhamdulillah ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan bahasan dari kitab Khasa'is al-Ummah al-Muhammadiyah, di mana kita akan membahas lanjutan dari karangan Syekh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullahu taala. Insyaallah yang kita bahas adalah di halaman 23, tadi ya. Halaman 23. Dapat tak? Balik. Halaman 23. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala rabi'an. Apa keistimewaan yang keempat dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu ja'alahum ummatan wahidah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan umat ini sebagai ummatan wahidah. Karangan Syekh Sayyid Muhammad Al-Rabi'an rahimahullahu ta'ala, yusru syari'atil Muhammadiyah. Halaman 23. Yusru syari'ati al-ummah al-Muhammadiyah. Jadi kemudahan syariat dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa min khasa'isi hadhihi al-ummah. Daripada keistimewaan-keistimewaan umat ini, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa dia? Anna syari'ataha aisarus syara'i'. Bahwasanya syariat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah yang paling mudah dari syariat-syariat. Jadi dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, syariat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang paling mudah. Wa dzalika binassil Qur'an. Jadi itu dengan nas dari Al-Qur'anul Karim, dengan penyebutan dari Al-Qur'anul Karim, di mana ada banyak atau beberapa ayat Al-Qur'an yang menceritakan kepada kita bahwasanya syariat-syariat ini intinya itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fama min faridatin minal faraid. Maka tidaklah dari satu kefarduan, kefarduan tersebut. Jadi tidak ada kewajiban yang sudah disyariatkan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa wa yassaraha Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah memudahkannya, memudahkan syariat tersebut. Nah, jadi ini bukti nyata yang beliau sampaikan kepada kita. Fama min faridatin minal fara'id illa wa yassaraha Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkannya untuk umat ini. Mana contohnya? Bagaimana pemudahannya? Kata beliau, bi fathi babir rukhsati wal 'udhri fiha. Dengan membuka pintu rukhsah. Jadi kefarduan itu diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini dengan membuka pintu rukhsah. Apa itu rukhsah, Dad? Rukhsah itu
peringanan, meringankan. Kemudian wal udhri fiha, dan membuka pintu udhur, ya, di mana pada kondisi-kondisi tertentu ada kalanya seorang itu meninggalkan kefarduan dan itu dianggap udhur. Namun nanti tentunya ada masalah-masalah yang harus dia ganti ketika meninggalkan kefarduan itu. Contoh, orang yang tidak mampu puasa, maka dia wajib puasa, kan ya. Namun nanti ketika dia sudah hilang ketidakmampuan puasanya itu, maka dia wajib mengganti puasanya di hari yang lain dan sebagainya. Fakhudh mathalan as-salata, maka ambillah contohnya salat. Ambillah contohnya salat. Wa hiya ahammu wa a'zamul fara'id, di mana salat itu adalah kefarduan yang paling penting dan kefarduan yang paling agung. Salat itu kefarduan yang paling penting dan kefarduan yang paling agung. Tapi kata Syekh, bahkan hiya imaduddin wa asasuhul matin. Bahkan salat itu adalah imaduddin, tiangnya agama. Imaduddin, tiangnya agama. Wa asasuhu al matin, dan dasarnya agama yang kokoh. Jadi salat itu sepenting-penting fardu, seagung-agung fardu, bahkan dia tiang agama dan asas agama yang kokoh. Kata Al-Imam Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, kata beliau, fa innaha ma'a dhalik, maka sesungguhnya salat bersamaan dengan kondisinya yang seperti itu, dia ahammul fara'id, hiya imaduddin, dia asasuddin, ja'alallahu ta'ala laha ahkaman khassah, Allah jadikan bagi salat itu beberapa hukum yang tertentu. Beberapa hukum yang tertentu. Takhtalifu 'anil hukmil asliyyi laha, yang berbeda, berselisih dari hukum asal bagi sholat. Nah, cobalah. Hukum asal sholat itu, ketika terjadi kepadanya kondisi-kondisi tertentu, maka Allah menjadikan hukum-hukum khusus yang menyelisih hukum asal sholat. Ini bentuk pemudahan. Yusru syari'ah al-Muhammadiyah. Kemudian kenapa itu mura'atan lidhurufin khassatin fi ahwalin khassatin, karena menjaga situasi khusus pada kondisi khusus. Jadi menjaga itu, menjaga situasi khusus pada kondisi khusus. Lalu kata beliau lagi, kal maradhi was safari wal harbi, seperti sakit. Berapa banyak rukhsah yang muncul dari hukum sholat ketika orang sakit? Coba apa saja tad, kira-kira rukhsah yang muncul ketika kita sakit dari sholat? Boleh duduk. Kayak mom kalau dia sakit gara-gara air kan? Nah, boleh menjamak. Nah, itu kan? Wasafar, wal harab, dalam kondisi peperangan juga. Wa fi halati adami wujudil libasis satir, dalam kondisi ketiadaan adanya, ketiadaan pakaian yang menutupi. Boleh orang sholat tak pakai baju. Ah gitu. Kalau ada baju tak boleh sholat tak pakai baju. Tak pakai pakaian.
Tapi kalau dia apa namanya? Tak ada boleh. Berarti kan cuma baju aja. Ya pakaian. Karena dari sawah orang kadang-kadang kan bawa kain, baju dibasahkan. Karena ini adami wujudil libasis satir, pakaian yang menutupi aurat. Boleh. Au adami ma'rifatil qiblah, atau tak tahu kiblat. Makanya orang itu kalau dia yakin ketika tak tahu kiblat, dia sholat misalnya yakin ke arah sana, dia wajib menghadap situ. Tapi nanti di tengah sholat kalau dia ragu, oh sepertinya kiblat di sini, dia wajib bergeser. Jadi bisa jadi dalam satu sholat ada orang empat kiblatnya. Jadi kalau misalkan nggak tahu Ustaz, harus berijtihad. Iya, buat keyakinan. Buat satu keputusan. Oh, berarti di sini. Ya, saya ke apa? Membelakangi barat saya apa? Waktu sholat. Ya kalau. Tahu posisinya. Makanya ijtihad. Nah gitu. Nanti kalau kita yakinnya di mana, boleh berpusing. Nah gitu. Aunisyaniha, atau lupa sholat. Ada orang yang lupa sholat, ketika ingat baru sholat. Awin naumi anha, atau tidur dari sholat. Ya kan? Tidur sehingga lewat sholat. Ada hukum hukum khusus yang Allah berikan kepada kita ketika itu yang menyelisihi hukum asal. Wa hadza taysir, dan pemudahan ini, huwa sifatul 'ammah, dia adalah kriteria yang umum. Li hadhihi syari'atil mutahharah, untuk syariat yang disucikan ini. Jadi prinsip mempermudah dalam agama ini, pemudahan dalam syariat ini adalah merupakan kriteria umum bagi syariat Nabi Muhammad. Nah, kenapa kita katakan seperti itu? Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan pada kalian dan dia tidak menginginkan kesusahan bagi kalian. Ini namanya apa namanya? Kriteria umum, sifat umum bagi syariat ini. Syariat ini punya sifat at-taisir, mempermudah. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, inna Allah radiya lihadihil ummatil yusra, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala rida untuk umat ini, apa? Kemudahan. Allah rida terhadap kemudahan untuk umat ini. Wa kariha laha al usra, dan Allah benci untuk umat ini kesulitan. Jadi jangan mempersulit sesuatu yang dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu Tabrani birijalis sahih, telah meriwayatkannya Imam At-Tabrani dengan rijal-rijal yang sahih, dengan rijal-rijal sahih. Warawa Ahmad fi musnadihi an Hudzaifah radhiyallahu anhu qal, sajada sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh pernah sujud. Kenapa rupanya? Falam yarfa' ra'sah. Lalu Nabi tidak mengangkat kepalanya. Jadi sujud tuh lama sampai tak mengangkat kepala. Hatta dhananna anna nafsahu qubidat, sehingga kami menyangka ruh Nabi itu, jiwa Nabi itu sudah dicabut oleh Allah saking lamanya. Falamma faragha, ketika beliau selesai, qala rabbi istasharani, Tuhanku telah memberi petunjuk kepadaku. Apa dia? Wa ahalla lana kathiran
mimma syaddada ala man qablana wa lam yaj'al 'alaina fid dunya min harajin falam ajid syukran illa hadhihi sajadah. Jadi waktu Nabi itu lama sujud, kata Rasul, Tuhanku telah memberi petunjuk kepadaku. Pada riwayat itu, padanya, dalam riwayat itu, ada sabda Rasul, Allah sudah menghalalkan untuk kita banyak perkara. Dari perkara yang Allah perketat atas mangqablana, umat yang sebelum kita. Walam yaj'al 'alaina fid dunya, dan Allah tidak menjadikan atas kita di dunia ini min haraj, dari kesulitan. Tak ada kesulitan. Falam ajid, maka tidaklah aku mendapati syukran akan kaifiyat syukri, cara bersyukur maksudnya. Illa hadhihi sajadah, kecuali seperti sujud ini. Nah, jadi berarti kan kita itu hukum asalnya sudah Allah pemudah dalam syariat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaftakhiru bihadhihi an-ni'mah tahaddusan bi ni'matillahi wa yaqul inni bu'ithtu bil hanafiyyati samha. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berbangga dengan ini nikmat, tahaddutsan, dengan menceritakan nikmat Allah, dengan membicarakan nikmat Allah, beliau berkata, "Inni bu'ithtu, sesungguhnya aku telah dibangkitkan, diutus bil hanafiyah, dengan agama yang hanif, bid-dinil hanafi, ya. Wa as-samhah, yang penuh toleransi." Nah, itu dia. Wa yusi bidzalika bu'utsahu wa rusulahu, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat dengan itu, bahwa agama ini agama yang hanif dan toleransi. Apa dia? Kepada siapa? Kepada utusan-utusan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Bashiru wa la tunaffiru wa yassiru wa la tu'assiru. Berikan berita gembira, jangan menjadikan takut. Kemudian berikan mudahkanlah, jangan persulit. Nah, jadi kita kalau baru masuk ke tempat orang, jangan ini haram, ini haram, ini haram, ini haram. Jangan bid'ah, bid'ah, bid'ah. Yang penting orang mau mengerjakan yang fardu dulu. Semangat yang sunat, nanti baru dikasih tahu ini haram. Nah, ini orang baru ke masjid sesat kan, haram, kacau tuh. Wa hadhihi hiyal qa'idatul kubra, dan ini ya yang perkara memudahkan itu, dia adalah kaidah yang besar, ya. Kaidah besar. Fi takalifi hadhihi al-aqidati kulliha, pada berbagai macam pembebanan dari keyakinan ini seluruhnya. Jadi dalam pembebanan dalam agama ini semuanya. Ini kaidah besar. Ketika ada beban agama, kaidahnya syariat mempermudah. Fahiya, maka ia qa'idatul kubra itu adalah maisaratun wala usra fiha, kemudahan dan tidak ada kesulitan padanya, pada hadhil aqidah, pada agama ini. Wa hiya tuhilil qalbi, dan ia memberikan petunjuk kepada hati. Maksudnya kaidah besar itu, kemudahan, tidak ada kesulitan pada agama ini, memberikan, bergegas masuk ke dalam hati, memberikan isyarat, informasi kepada hati yang yatadawwaquha, hati pun merasakan sedikit demi sedikit akan manfaat kaidah di atas tadi, pengaruh kaidah tadi, bisuhulati wal yusri fi akhdhil hayati kulliha,
dengan kemudahan dalam menjalani kehidupan seluruhnya. Nah, jadi dengan syariat ini kita mudah menjalani hidup. Wa tatba'u nafsal muslim, dan Allah membentuk jiwa seorang muslim bil tabi'in khasah, dengan tanda tertentu, dengan stempel tertentu. Apa? Minas samahati, dari sifat toleransi, dari ketoleransian, dari toleransi. Allati yang la takallufa fiha wa la ta'qida, tidak ada pemikulan dengan susah payah pada ini agama, hadhil aqidah, dan tidak ada menjadikan keruwetan mimma kana, dari perkara-perkara yang telah ada, ala man qablahum, di atas yang sebelum mereka daripada umat-umat terdahulu. Jadi umat ini Allah bentuk, Allah wujudkan, Allah ciptakan dengan satu tanda khusus, yaitu toleransi. Di mana dalam beragama kita tidak ada pembebanan yang menyusahkan, meruwetkan seperti yang dimiliki atau terjadi pada umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti yang sudah kita lihat di bagian pertama, di raf'ul isri, angkat beban. Kemudian keistimewaan yang kelima dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apa dia? Yaitu kamalus syari'atil muhammadiyah, kesempurnaan syariat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa kata al-imam al-sayyid Muhammad Alawi al-Maliki rahimahullahu ta'ala? Wa min khasaisi hadhihi al-ummah. Ah, itu dia. Dari kekhususan umat ini. Apa dia kekhususannya? Anna syari'ataha, bahwasanya syariat umat ini, syariat umat ini apa dia? Akmalus syara'i', sesempurna syariat. Tadi nomor 4 apa? Anna syari'ataha aisaru syara'i'. Kalau ini akmalus syara'i', wa dzalika binassil Qur'an, itu juga dengan nas Al-Qur'an. Bukan pandai-pandian Al-Imam Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, ya enggak. Tapi dengan nas Al-Qur'an. Apa kata Allah dalam surah Al-Maidah ayat 3? Al-Maidah ini. Hafal tak? Hafal. Al-Maidah ayat 3 hafal. Kacau tak hafal. Ayat terakhir turun ya? Iya. Ayat turun yang terakhir. Tak hafal, kacau dunia. Ini yang terakhir turun. Sama Nabi sebelum meninggal. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Itu dia. Olo ya. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Coba artikan dah. Ini ustaz nih kan. Pada hari ini telah aku sempurnakan. Kacau. Telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Dan telah aku sempurnakan atasmu ni'matku. Dan aku telah ridha untukmu Islam sebagai agama. Nah, cobalah itu kan. Apa beda asmamtu dengan akmaltu? Iya, prinsipnya sama aja. Bahasanya. Sempurna. Bahasanya, iya. Wa hadza, ini yang ayat ini tadi, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, i'lanun sarihun minal haqqi subhanahu wa ta'ala. I'lan apa tadi? I'lan. Iklan. Kalau orang Indonesia bilang iklan. I'lan. Promosi. Pemberitahuan ya. Pemberitahuan yang joleh.
yang jaleh. Minal haqqi, dari yang maha benar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Bi ikmalil aqidati wa ikmalis syariah, dengan penyempurnaan aqidah dan penyempurnaan syariat. Fala naqsa yastad'il kamal, maka tidak ada kekurangan yang memerlukan penyempurnaan, kesempurnaan. Wala qusara yastad'il idhafah, tidak ada kurang juga yang memerlukan tambahan. Nah, tuh. Iya kan? Wala mahalliyata aw zamaniyata tastad'i at-tatwira aw at-tahwir. Dan tidak ada nisbat pada sifat tempat, bersifat lokal atau temporal. Temporal apa tuh? Sifatnya sementara waktu, ya kan? Temporal. Yang memerlukan at-tatwir aw at-tahwir. Tatwir apa? Pengembangan. Tahwir, modifikasi. Enggak perlu syariat nih, sudah baku dia. Wa hadzal kamal, dan kesempurnaan ini, ya, kesempurnaan ini huwa min hatmiyatil umumiyatil makaniyati waz zamaniyati fi hadhihi ar-risalah. Wah, itu dia. Ini adalah keputusan berbagai ketetapan yang dari perkara yang bersifat umum, yang nisbat kepada tempat dan waktu. Keumuman tempat, keumuman waktu, fi hadhihi risalah, pada risalah ini. Jadi risalah ini tak terbatas tempat, tidak terbatas waktu. Wadhalika li'anna kulla rasulin qabla khatamin nabiyyin. Dan hal itu karena setiap rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Innama ursila liqaumihi fi asrih, hanyalah diutus untuk kaumnya pada zamannya saja. Nah, contohnya Nabi Musa untuk zaman siapa gitu kan? Kalau kita kemarin ada nabi apa tadi di Jawa tadi? Nabi Tukimin, ya kan? Nabi palsu. Jadi enggak, nabi dulu itu hanya khusus pada kaumnya pada masanya saja. Fahiya risalatun khasah, maka ia itu adalah risalah khusus ketika itu. Lima jamu'atin khasah, untuk masyarakat khusus. Fi bi'atin khasah, pada lingkungan khusus. Fi zamanin mahdud, pada zaman yang dibatasi, terbatas. Fakanat ahkamuha wa syara'i'uha, ya kan, mutakayyafatan wa mahkumatan. Jadi hukum-hukum umat dulu tuh, syariat-syariat umat dulu itu dibentuk dan ditentukan bitilkan